Pujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 20 mencatat, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kata Ayub. Ayub orang yang saleh dan jujur. Ayub orang yang taat kepada Tuhan. Ayub boleh dibilang sangat top chair, setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan sehari-hari oleh Ayub saudara? Pagi-pagi dia selalu datang kepada Tuhan, berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan karena anaknya setiap malam mengadakan pesta secara bergiliran. Perlu diketahui bahwa anaknya itu ada 10 orang, setiap malam giliran adakan pesta, dan Ayub takut kalau-kalau ketika berpesta anaknya jatuh ke dalam dosa, sehingga pagi-pagi dia datang mohon pengampunan kepada Tuhan. Selain Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, orang yang setia, orang yang baik, dia juga orang yang kaya raya, luar biasa. Rasanya lengkaplah orang yang baik, jujur, kaya raya. Sepertinya sudah lengkap. Tetapi orang yang lengkap seperti demikian biasanya iblis tidak suka, benar. Di dalam Alkitab diberitakan bahwasanya memang iblis tidak suka, sehingga iblis datang bertemu dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan lihat Ayub, dia setia kepada Engkau karena dia kaya raya, karena dia sehat-sehat, karena dia aman-aman saja. Aku mau mencobai dia, apakah dia benar-benar setia kepadamu Tuhan. Benar, Alkitab mencatat iblis mencobai Ayub. Hartanya dirampas, anaknya mati. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bahkan satu kalimat yang tadi saya bacakan di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Justru istrinya yang tidak tahan dengan Ayub yang setia begitu. Istrinya katakan apa? Tinggalkan Tuhanmu dan matilah engkau. Kenapa istrinya menyuruh dia mati? Karena Ayub bukan saja kehilangan harta, kehilangan keluarga, tapi dia juga kehilangan kesehatan. Tubuhnya sakit, seperti tumbuh bisul-bisul, korengan, dan begitu gatal sekali. Dan dia harus menggaruknya dengan pecahan beling. Pernahkah saudara bayangkan sakitnya bagaimana? Tetapi yang luar biasa, Ayub tetap setia. Sehingga istrinya itu tinggalkan dia. Bahkan Ayub marah kepada istrinya, hai perempuan gila. Nah saudara, di sini terlihat bahwa seorang istri menghendaki suaminya bunuh diri karena tidak tahan dalam penderitaan. Karena dia tidak tahan melihat suaminya menderita. Lalu bagaimana dengan sikap Ayub saudara? Ayub yang walaupun sudah tinggalkan segalanya, dia tetap setia pada Tuhan. Bahkan pada waktu itu pun, teman-teman datang menghibur, tidak membantu dia. Nah saudara, seringkali kita mengalami demikian bukan? Pada waktu kita senang, teman banyak. Pada waktu kita aman-aman, teman banyak.
Tapi pada waktu kesulitan, pada waktu sakit, pada waktu kita ada masalah, satu persatu teman-teman bisa tinggalkan kita. Satu persatu teman-teman bisa menghilang dari kehidupan kita. Nah, dalam perenungan hari ini, kita melihat bahwa bagaimana istri Ayub, pada waktu senang, mereka senang. Tapi pada waktu susah, dia katakan sayonara. Ini membuktikan bahwa cinta dari istri Ayub sangat dangkal. Hanya mau yang enak saja. Hanya mau yang senang-senang saja. Coba lihat sebuah video klip selanjutnya yang saya kutip dari sebuah video klip WhatsApp.31天，我嫌太小了，我住的别墅呢。你早说嘛！不过后来啊，为了投资创业，我把法拉利还有别墅全部变成现金了。我有很多事情，我先走了。不过后来就得到了马云的那个投资基金呢，我的公司就上市了。Apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Di video ini ada seorang perempuan yang hanya matanya tertuju kepada harta. Nah, kalaupun sampai pada suatu hari, misalnya perempuan itu benar-benar berpasangan dengan pria tersebut, maka cintanya itu palsu. Pada waktu senang, oke ikut. Pada waktu susah, sayonara, sampai jumpa, selamat tinggal. Nah, saudara, ini bukan yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau kita tetap setia. Dalam keadaan susah, tetap juga setia. Seperti Ayub. Itu sebabnya Ayub yang boleh disebut sebagai orang yang bodoh, tanda kutip. Tapi sebenarnya depan Tuhan, dia dipuji. Dan Alkitab mencatat berkat Tuhan yang dulunya Ayub dapat, sekarang mengalir kembali. Dan itu berlipat ganda. Masakan kita hanya mau yang senang-senang saja? Apa yang bisa kita pelajari dari istri Ayub ini? Yang pertama, saya mencatat bahwa istri Ayub hanya mau senang-senang saja. Yang kedua, istri Ayub tidak tahan menderita. Yang ketiga, istri Ayub tidak setia. Yang keempat, istri Ayub hanya melihat harta, bukan cinta. Yang kelima, istri yang demikian adalah sampah. Mari saudara, jikalau Anda yang mendengar saat ini adalah istri, maka support suami Anda tatkala dia sedang susah. Support suami Anda waktu dia mengalami kesulitan. Bukan marah-marah, bukan mencemooh, bukan menghina, apalagi menyuruh dia bunuh diri.
ingat Ayub berkat yang dia alami bisa kembali berlipat ganda. Apalagi suami Anda itu setia kepada Tuhan. Jangan dihina. Selama hari ini kalau saudara mengalami kesulitan seperti Ayub, ini perikop yang sangat memberikan penghiburan kepada Anda, bukan? Terima kasih. Sampai ketemu. Shalom saudara, saya Samiman Saud dari Cornerstone Indonesia Broadcasting Ministry, satu channel yang berisi motivasi kehidupan, yang berisi perjalanan hidup manusia dan juga inspirasi. Silakan join dengan kami, klik subscribe, kemudian klik loncengnya juga, lalu like dan share buat teman-teman. Kiranya channel ini berguna bagi Anda dan berguna bagi orang banyak. Terima kasih.